Clue, clue, please. Pokoknya kalau enggak, kalau enggak clue gue enggak mau nulis. Pokoknya gue akan bawa sesuatu yang lu suka dengan jumlah yang masif. Bambang nama bapak teman gue yang di depan. Cis, ayolah bantuin gue ada challenge. Caranya dari pinggung ya. Hah? Coba aja, coba deh gue, lo harus gue. Coba. Dan gue ikut sih. Oh, lo gitu kan, lo ya? Kenapa sih kamarnya gak mau sama gue? Mau, gue dia. Mau, cuma dia malu aja depan kamera. Yaudah, lo mau ngapain sekarang? Yaudah, bantuin gue tuh ada segmen namanya Food Challenge. Jadi kemarin tuh gue polling di Instagram. Kok muka lo kayak sedih banget gitu, susah. Bukan apa-apa nih kalau Randy udah mulai kesini. Gonjang-ganjing dunia per Instagram, per YouTube, per Twitter, semuanya hancur. Berantakan semuanya. Terakhir, inget penonton yang di sini jawab cepat, gue kan sampai naik-naik. Iya, bener. Naik-naik sini. Pendiam apa cerewet? Cap, siap ya buat gue tuh, buat cowok tuh. Cowok. Cerewet, cerewet. Pendiam, karena gue udah cerewet. Apa, duduk aja bisa gak? Which is pintar apa cerdas? Iya benar. Cung, sampai terbang gue. Lu teriak-teriak ya, lo jomblo apa? Gak ketebak kan? Gak ketebak, nih masih abu-abu nih, gue belum tahu nih gue mau diapain. Enggak, ini no prank, serius. Gue cuma minta lu bantuin gue, karena kan gue gak bisa masak. Lu kan wanita idaman nih, sosok ibu rumah tangga ya kan? Buat kaum laki-laki soleha di luar sana. Ini kerudung gue udah begini lagi modelannya. Iya kan, udah kayak apa nih kata lu, guru ngaji. Guru ngaji, alhamdulillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terus? Udah, yuk. Oke. Yes, bantuin lah. Tapi ada syaratnya Bapak Randy yang terhormat. Apa lagi, Cis? Syaratnya kan gue masih kepo banget ceritanya. Kenapa lu bisa putus? Sebenarnya itu bukan urusan gue sih, tapi karena lo mulai sekarang adalah sohib gue, lo harus ceritain. Sebenarnya bukan urusan saya juga, karena ya udahlah, tiap orang kan punya urusan pribadi masing-masing. Tapi gue tuh nggak tahu kenapa itu menjadi sebuah kebutuhan gue. Jadi maksud lo apa? Lo mau bantuin gue? Asal lo ceritain kenapa lo putus. Tapi kan sebenarnya gue nggak kepo, tapi lo harus cerita. Enggak lah, pokoknya gue no comment lah. Ya udah, gue nggak mau bantu, gue mau tidur aja sampai pagi. Enggak, Cis, jangan Cis, lo harus ngerti. Lo kan tahu gue udah cerita sama lo kapanan. Yes. Apa enak lah. Soalnya gue banyak diminta sama fans kalian berdua, sama shipper kalian berdua, kali Cis ceritain. Nanti kalau Kak Randy udah ngomong kenapa putus, katanya gitu, gue makan nurut anaknya. Iya pokoknya pasti ada sesuatu Cis, makanya kita berpisah, kita putus. Kau komen lah, gue mah. Ada yang komen. Apa? Lu nah, apa ya? Aku bacain komentar. Gue ya, bacain komentar. Mana komennya? Dari Suherman Bambang Santoso. Bohong Kak, korek terus Kak sampai ceritain tuh. Lu dibilang bohong sama Bambang. Lu kan bisa-bisa aja Cis, pokoknya ya ada sesuatu lah, pokoknya kita berpisah. Lu puas ya? Puas anda? Bukan apa-apa. Kenapa? Bambang nama bapak temen gue yang ke Jepang. Bantuin lah. Lu gak mau kasih tau? Enggak, ih bener-bener lu. Gimana nih guys, dia gak mau masak, apakah aku akan bantuin dia masak atau enggak? Gak ada deh, karena ih panas banget nih AC-nya, gimana sih lu Cis? Ya kipasnya lu matiin, dalam rumah gak ada AC. Ya lu pakai hoodie lagian. Iya udah keren. Tapi kita gak janjian tahu sama warnanya. Iya, cara ngedipin kipas gimana ya? Cara ngedipin gimana sih? Gue gak ngerti, bener gue gak ngerti. Ini mana yang punya rumah? Tapi gue gak pernah anuan mainan itu lah. Apa ya? Mau tuh ngadiannya? Gak mau tuh ngadiannya ulang tahunnya nih. Oh udah tuh. Yo, 20 juta subscribers pakai kipas angin kosmos. Oke, Emon. Emon. Kenalan dulu sama Emon, belum kenalan. Hai, Kakak Emon. Nih, ini Emon namanya. Oh, bukan Ono. Bukan ini namanya Emon. Oh, Emon. Di sohib gua di setiap video tuh ada pantesan lu jomblo, Ren, tiap hari lu main beginian. Iya, ini karena kurang interaksi sosial ya, PSBB kemarin. Iya, benar juga ya. Oke, jadi gua akan nulisin dulu nih dari polling-polling yang udah ada. Lu tulis apa, Ren? Itu nama-nama masakannya. Oh, jangan susah-susah, gue kan gak bisa. Makanya gue juga coba ya. Tapi kan di sini lo yang masakan. Enggak, malu juga lah. Enak aja. Lu kan calon ibu rumah tangga. Kes, bantuin Kes yang udah ikut cooking class. Dia ikut cooking class kan, gue mah tau. Dia tau banget lu ya. Lu pasti nantang vlog gue ya. Yaudah gue yang nulis, gue mah tulisannya bagus. Yaudah, yuk. Okay. Nih, yang pertama dari @najwa_utami. Seblak.
seblak tuh enak tapi pedes. Aku sebenarnya nggak bisa makan pedes. Yeah. Makanya teman-teman kalau mau ngasih makanan jangan yang pedes. Aku bisa-bisa lupa diri nanti. Oh, oke, noted guys. Pesan. Tenang, ntar gue akan sering mampir nih ya kan sebagai soal lo yang baik. Gue akan bawain yang nggak pedes nggak pedes. Bener ya? Nggak prank, janji. Bener ya? Janji, iya. Oke, bawain apa? Ya makanan lu suka apa? Lu order deh, ntar gue yang bawain. Gue suka KFC. Oh baiklah, oke gue bawain KFC. Bener ya? Bucket. Bucket apa? Yang ember itu. Jangan, lu mau gue gendut. Gue mau makannya dikit. Gue pengen lu happy, makannya banyak. Gak apa-apa lah. Iya sih. Iya kan? Yuk next. Makasih ya. Iya. Dari siapa? Dari Ed Tasrinae. Pokoknya 1 Juli kalian catat tuh. Dari siapa? Ntar 1 Juli gue udah nyiapin sesuatu. Iya dah. Demi aku udah nyiapin apa? Ada kasih tau dong. Om kasih tau dong. Ih lu mah. Gue udah ide ya, ya. Gue udah cerita kan. Oh, masih dikerjain nih. Gue gak ngerjain, pokoknya lu suka deh. Ih gue gak percaya, gue gak sabar. Ih, gue gak bisa tidur, gue gak bisa tidur demi apa. Iya. Gue akan gak bisa tidur kalau gue ada sesuatu yang gue suka, gue gak akan bisa tidur. Sampai ini kan kamar gue lagi dicatnya warna pink. Gue semalaman gak bisa tidur. Bener. Karena lu seneng banget. Karena gue seneng banget, kayak misalnya gue besok mau liburan nih, gue gak bisa tidur tuh besok kemarinannya. Ada yang sama gak, lu sama gak gitu? Enggak, gue gak gitu biasa. Gue gak tidur dulu. Gak mandi, gak tidur, gak makan gue. Ada, pokoknya udah gue siapin ya. Nanti. Clue. Subscribe dulu guys, subscribe. Iya makanya, subscribe gue. Gak sabar. Clue, please. Enggak, 1 Juli clue. Pokoknya gue akan bawa, nih cluenya. Gue akan bawa sesuatu yang gue suka. Udah. Ada ondel lagi jangan-jangan. Enggak, emang lu suka ondel-ondel? Ya. Lumayan. Enggak juga sih. Enggak kan? Yaudah, please. Clue, please. Kalau enggak, gue gak mau nulis. Pokoknya gue akan bawa sesuatu yang lu suka. Enggak. Dengan jumlah yang masif. Clue apa? Enggak. Nah, itu aja. Enggak mau, cluenya apa? Enggak, gua akan bongkar nanti. Bukan squishy kan? Oh, bukan. Bukan. Pokoknya ada deh. Ekor mermaid. Bunga mawar. Mau lu dan bunga mawar lu. Cepat, balon. Enggak, bukan. Bukan. Duit. Gua suka duit, mampus lu. Oh, lu. Kan gua bingung mau ngasihnya jadi. Cepat cluenya. Kalau gua enggak mau nulis nih. Enggak, tulis dulu. Tulis. Ih, biar aja gua ngambek. Gua mah kalau ngambek enak. SD lama. Enggak, lu tulis dulu. Kalau kita kelar lu bantuin, gua akan bocorin deh. Demi apa? Dia gua akan bocorin. Oke, udah janji ya. Oke, guys. Alhamdulillah. Yeah. Next. At Kolis Mifta. Ih, susah kali tulisannya. Gimana? Kolis Mifta. Buat puding, Kak. Puding. Puding. Udah satu, udah bagus dua. Banget tulisan aku, ya Allah. Aku enggak sabar. 20 juta subscriber begini tulisannya. Luar biasa. Duh. Gua tulisan sambung tau. At she. Aduh, jelek banget lagi. Malu gue. Apa nih ya Civa? Nasi goreng pakai telur. Nasi goreng gue bisa tuh. Nasi goreng telur. Ya Allah kayak surat-suratan. Udah lu aja deh yang nulis. Kayak surat-suratan jadul ya. Iya. Terus nih. Ini kertas gak model banget sih. Udahlah satu, mencong-mencong. Ini gue curiga kayak tadi ngambil di rumah lu dah. Oh demi. Kayaknya deh. Maaf. Iya maaf. Lu pada juga dari rumah gue ya. Enggak tahu ini di mana. Ya lu mah. Oh benar-benar lu ya. Bukan gua. Gak modal. Tim gua. Artis nggak modal lu semua. Nih kesukaan lu tau, terong geprek dari Ed Lestari itu. Terus begitu lu. Gak sabar gue. Iya ile. Cepet apa? Terong geprek. Dari Ed Lestari. Terong. Geprek. Geprek. Nih guys. Dah. Ih, kok susah-susah banget sih? Dua lagi deh, udah habis ya? Oh, ini dua lagi. Yo, dari Nita Borek. Apa? Nita Borek. Bakso goreng pedes. Ih, kenapa sih harus pedes? Aku tuh gak bisa makan pedes. Bakso goreng aja ya? Ya, bakso goreng. Oke lah. Ya. Kita akan gulung-gulung, nanti kita akan kocok-kocok. Tapi gue punya rahasia tau. Parcel yang lu kasih belum gue buka sampai sekarang. Masih gue simpen. Kenapa? Rapi. Gue suka. Lo gak bisa tidur dong? Tidur, tapi gue taruh di kamar tapi belum gue buka, bayangin. Oke, udah. Gue campur ya. Enggak, gue gak mau pilih sebelum lo bocorin. Apaan? Yang tadi. Udah, pokoknya gue gini ya. Satu, enggak lo jawab. Nih. Warna. Pink. Barang. Tidak. Tidak. Makanan. Tidak. Barang. Orang. Tidak. Apa sih yang lo kirimin nanti? Udah, nih ya pokoknya ya, ntar kehadiran gue, lo mesti nyiapin space pokoknya. Perasaan gue gak enak. Enggak, no prank. Kan itu hari bahagia lo. Ya. Masa gue gak ngerjain, gak mungkin lah. Nah, lu pilih dah. Coba, coy, sikat. Apa yang keluar, guys? Terong geprek. Waduh, pas banget tuh, kesukaan lu.
Bagaimana ibu rumah tangga? Kita akan mulai siap? Gue masak ceritanya. Ya iyalah, gue butuh bantuan lu dong. Ah, kan nanti mau dibocorin katanya. Oh iya deh, jadi iya. Iya, iya. Oke. Ayo, ayo. Let's go. Gimana nih? Pertama yang disiapin. Iya, bahan-bahan nih. Lu ada apa sih di sini? Kan apa tadi terong geprek ya? Bentar, selama konten sahur nih ada konten sabar cis di dapur. Gua aja nggak tahu sendok di mana, piring di mana, terong di mana. Ini lagi lu suruh gua masak, gua kan nggak tahu apa-apa di mana. Lu kenapa sih suka sama terong? Lucu, pokoknya lucu. Lucu, rasanya? Lucu. Eh, itu gosong astaga. Oh, iya, iya. Bang, angkat. Woi, itu. Eh, guys, buat semua nih yang muda yang keren yang lagi di rumah aja, please dong support terus channel YouTube gue Randy Martin TV dengan cara like, comment, share, and subscribe pastinya. And last but not least, nyalain juga dong tombol lonceng notification-nya supaya kalian gak kelewatan video baru dari gue. So, ciao.